Saya percaya dengan semangat kerukunan dan kebersamaan dalam kalangan rakyat negeri Perak khususnya, serta jalinan kerjasama yang sangat baik antara kerajaan negeri dan kerajaan persekutuan, kita dapat membangunkan sebuah negeri yang aman dan stabil supaya rakyat tanpa mengira kaum dapat terus berkongsi renti, berkongsi kemakmuran dan berkongsi kejayaan bersama-sama. Maka sempena hari yang berbahagia ini, saya menyeru kita semua untuk memperteguhkan semangat kebersamaan antara kita, mengeratkan ikatan perpaduan sesama kita, memperkuatkan jalinan kerjasama sesama kita dan menyuburkan nilai kasih sayang sesama kita, supaya kita dapat mengekalkan keamanan dan keharmonian yang telah kita bina selama ini. Elakkanlah perbuatan atau tutur kata yang boleh menimbulkan rasa curiga dan prasangka. Hindarilah isu-isu yang boleh meniup api kebencian dan permusuhan, dan sama-samalah kita menolak sentimen yang boleh membawa kepada perpecahan dan perbalahan. Mudah-mudahan berkat keprihatinan dan pedoman berterusan daripada Paduka Seri Tuanku, seluruh anggota pentadbiran kerajaan akan terus bahu-membahu menggemling usaha memelihara kestabilan, mengangkat polisi negeri yang berkemajuan supaya setiap misi, gagasan dan sasaran yang kita gariskan dalam Pelan Perak Sejahtera 2030 akan dapat kita jayakan bersama.